Apabila bertubuh gemuklah seorang pemimpin sesudah dahulunya kurus, maka yakinlah sesungguhnya dia telah mengkhianati rakyat dan mengkhianati Tuhannya. Yang ni pegah berokok yang kadang geduk kecil kan pijuk kerempeng lejuk ke kecil patumbuh nasi cik pun kan katumbun ke lahir mentang 6 kilo yang ke lain nya zaman pijuat hana mupu paju oleh je pemimpin patumbun makanan mangat tapi nyam berarti menyokan ataro gata rakyat yang dengan kengkhianat rakyat tu. Kita melanjutkan di halaman 40 tentang salah satu akhlak salafus saleh, iaitu mereka bersabar dalam menghadapi ketidakadilan para hakim atau penguasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'anallahu bihi bi'ulumihi fid darain wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratus sabar ala jawril hukam wa syuhuduhum anna dhalika duna ma yastahiqunahu bidhunubihim. Sebahagian daripada akhlak mereka itu salafus saleh, semoga Allah meridai mereka, kasratus sabar, ekstra bersabar atas ketidakadilan para penguasa atau para hakim. Poin pentingnya bukan di situ, wa syuhuduhum yang penting. Dan mereka berargumen bahawa sungguh demikian itu masih di bawah apa yang mereka berhak mendapatkannya dengan sebab dosa-dosa mereka. Ketika kita mendapatkan pemerintah yang salah dalam mengelola pemerintahan, bertindak tidak adil terhadap rakyat, salah satu akhlak mulia para salaf tidak hanya menuding pemerintah, tetapi mereka bersabar menghadapi situasi seperti itu dan berargumen bahawa itu masih ringan yang mereka dapatkan bila dibandingkan dengan dosa mereka. Inilah yang salah satu akhlak mulia yang sudah hilang pada generasi kita sekarang. Kita hanya pandai dan berani menyalah dan menuding orang, tapi tidak pernah mengaku kesalahan sendiri. Salafus saleh, mereka ketika mendapatkan pemimpin yang tidak adil, bukan hanya menuduh para pemimpin, bukan hanya menghujat para pemimpin, tapi mereka beranggapan bahawa apa yang mereka dapatkan itu masih ringan bila dibanding dengan dosa-dosa mereka kepada Allah. Maka ketika satu negara telah bertindak semena-mena berlaku kezaliman seorang pemimpin, sebenarnya yang harus dilakukan rakyat itu melakukan taubat masal. Taubat masal, minta keampunan kepada Allah agar Allah memberikan pemimpin yang adil. Jangan hanya kita menuntut keadilan pemimpin, tetapi kita masyarakat melakukan kezaliman. A'malukum ummalukum, kata ulama. Orang yang menguasai atau berkuasa terhadap kamu itu adalah gambaran daripada amal perbuatan kamu. Artinya Allah mengirim pemimpin untuk kita tergantung amal kita. Jangan berharap pemimpin seperti Khalifah Umar bin Khattab, karena ketika beliau memimpin, yang menjadi rakyat Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, yang menjadi rakyat Ibnu Mas'ud, yang menjadi rakyat Abi Hurairah, yang menjadi rakyat Anas bin Malik. Jadi jangan berharap pemimpin seperti Umar bin Khattab sementara rakyat tidak seperti Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali dan Sayyidina Uthman. Karena pemimpin itu gambaran rakyatnya. Maka salah satu akhlak mulia salaf, ketika mereka mengalami situasi di mana pemimpin dan para hakim sudah tidak lagi berlaku adil, mereka menerima kenyataan pahit tersebut dengan kasratus sabar, ekstra bersabar, wa syuhuduhum, dan kesaksian mereka bahawa demikian itu duna ma yastahikun, yang dalam setimpal dengan perbuatan dosa dan yang menyamban anggapan urungnya. Dan adalah Saleh Al-Marri rahimahullah berkata, idza lam tatasawa
إذا لم تتساوي سريرة الناس على نيتهم فلا يستغربون ما يحل بهم من أنواع البلايا والأفات. Apabila tidak setara kondisi rahasia manusia dan terang-terangan mereka, maka jangan sekali-kali menganggap aneh sesuatu yang turun dengan mereka daripada berbagai macam bala dan penyakit. Kita pada hari ini dihadapkan oleh kondisi penyakit dalam masyarakat yang kadang-kadang sebagian orang merasa aneh. Hantemna penyakitnya merukun. Jangankan penyakit, tadi ngomentang hantem. Padahal adanya mendum akibat atau dampak dari hana sama kondisi rahasia dan lahir tanya. Yang dihujroh get, tapi yang disom yang naik dipulihkan bro. Ketika antara kondisi rahasia dan kondisi zahir tidak sama, berarti hamba tersebut belum sampai kepada derajat sidiku, belum tulus. Karena masih membedakan kondisi rahasia dan batin. Padahal Allah melihat yang batin, bukan rahasia, bukan yang nampak saja. Menyo kondisi rahasia getanyo hana setara ba secara lahir getanyo sansang ahli ibadat, secara batin tanya orang bermaksiat. Secara lahir tanya sansang waliullah, secara batin tanya wali syaitan. Yang menyo antara batin dengan lahir golom setara, yang baik tak anggap aneh hote tun bala dan penyakit yang hantam dekalun. Jadi orangnya le penyakit-penyakit dan bala yang merokan hantam pernah tergambar, hantam pernah terlintak lah, terlintas dalam benak tanya penyakitnya. Tapi orangnya tak kalan di depan mata, tak kalan orangnya masyarakat tanya mengalami penyakit-penyakit luar biasa. Okay, corona yang mambannya. Yang mamadun adalah bahagian daripada konsekuensi sikap ditanya hana sama zahir dan batin. Nah, adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala yakul berkata adalah Al-Hajjat As-Sakafi, itu satu ujian daripada Allah. Wafaka khati'atan, yang sesuai dengan kesalahan rakyat ketika itu. Hajjat As-Sakafi atau Yusuf Hajjat As-Sakafi serah siro raja dari Bani Umayyah yang bertindak zalim. Dipegah oleh Umar bin Abdul Aziz serah siro raja yang adil. Bahawa Hajjat As-Sakafinya adalah salah satu bentuk bala dari Allah yang sesuai dengan kesalahan rakyat ketika itu. Adalah Imam Abu Hanifah radhiyallahu an berkata, "Idza tulita bi sultanin ja'ir wa kharaqta dinaka bi sababi faraqqihu bi kasratil istighfar laka." Apabila diujikan kamu dengan sultan raja yang bertindak zalim, maka Fakhurikat dinuka, telah dirobek akan agama kamu dengan sebabnya raja yang zalim. Harakihu, maka tambalkan agama tersebut dengan memperbanyak istighfar bagi kamu. Jadi konsep dalam agama, wate raja berbuat zalim, agama rileh karena hana dukungan pemerintah. Nyo giyu tampai agama yang karilehnya dengan giyu pula istighfar. Bukan dengan menghujat dan melakukan hal-hal yang merusak berjalannya pemerintahan, tapi kita nyo rakyat hana memperbaiki diri. Jadi intinya tena hal-hal yang hana sesuai dengan keinginan tanyo, muhasabah dirilah, introspeksi diri. Ya bakan turun bala, bakan lagi nyo, bakan rakyat hana sejahtera li, bakan yang kaya semakin kaya, gasin semakin gasin. Bahkan pemerintah hasil pilihan rakyat, tapi hana berpihak kepada rakyat. Jadi baik sabi-sabi tanya tak tuding pemerintah mentam, tapi hantam pernah ditanya memperbaiki diri dengan bertobat dan istighfar kepada Allah. Walahu aidan, dan istighfar baginya pemimpin pula. Sebab telah sabuh keutamaan dalam agama, baik lagi ampun ke rotok, ampun ke kegoblam. Angkana ucapan istighfar astagfirullah lil mukminin wal mukminat, astagfirullah lil mukminin wal mukminat, dikan talaki ampun ke roh, laki ampun ke pemimpin-pemimpin tanyo yang ka bertindak zalim, dan talaki ba Allah bagi hidayah, semoga pemimpin-pemimpin tanyo berpihak kepada tanyo. Jadi perlu istighfar, karena Allah membuka pintu dengan istighfar, bukan membuka pintu dengan banyak berfikir.
Dia menyata pegat pertemuan, pegat rapat-rapat besar, pegat mubus, mesyuarah besar hanya untuk memikirkan bagaimana konsep agar melahirkan pemimpin yang pro rakyat, sementara rakyat tidak pernah berintrospeksi diri untuk memperbaiki keadaan yang Allah akan mewujudkan. Yang nak habis watai, habis dana, habis energi, pun yang terjadi. Ya. Budak ajak bandar demo, putren PJ, fingah lantik julam. Minggu dia pegah leh orang ganjit, puatah nak lakai baru. Hai kan, you ganto, mana you ganto lantik orang sahabat, kadang lakai buah, lakai burung yang lom. Ana manfaat. Hai kegalak-galak je katik nak ajak bandar, nak salah, ajak aju. Minta bubu bungkuh, nak sojok bubu bungkuh ke deh. Waqad kataba aku li Muhammad bin Yusuf rahimahullah ta'ala yashku ilaihi min jawril wulati fi baladi. Dan sungguh kutulis surat oleh seorang saudara bagi Muhammad bin Yusuf, yang saudara tersebut membuat pengaduan atau curhat kepadanya Muhammad bin Yusuf daripada jawril wulah, kezaliman aparat pemerintah di negerinya. Dijamunna dari kalangan ulama salaf, getulis surat kepada Muhammad bin Yusuf, gepegah aparat pemerintah kampung yang zalim tahan. Pu jawaban surat, pu bakat demo, fa ajabahu Muhammad biqaulih. Gejauh akan saudara puno li Muhammad dengan ucapan ngean, kat balagna kita buka wala yafa an ilmika ya aki annahu laisa liman amila bil maksiat annahu yungkir uku al-ukubah. Katruk bak kamu surat drone hai saudara lun. Dah anatisom daripada ilmi drone bahawa sungguh wahai saudara lun, bahawa sungguhnya pekerjaan tidak ada bagi orang yang melakukan maksiat. Tidak boleh. Tidak boleh bagi orang yang melakukan maksiat bahawa mengingkari akan terjadi hukuman. Orang yang pupuk maksid, walau maksid ke pupuk aju, tapi lang ati harus geakui yang but dan yang pupuk salah. Riap but salah berhak mendapat hukuman. Berarti gebi pemimpin zalim adalah bentuk hukuman Allah. Ati maksiat kita yang. Wama ara ma'antum fi illa min syu'mid dambi. Dan aku melihat apa yang kalian alami fihi padanya. Ma'antum fi. Aku melihat ma antum fih, apa yang kalian alami tidak melainkan kecuali min syu'nid dambi, daripada kesialan dosa. Wassalam. Yang jawaban surat. Di jawaban surat beno kalau nerima surat dan dron gendepu napa apa gahli bahawa setiap buat maksiat pasti akan menumpuk hukuman. Merulung kalian pu yang nalami lirun-run yang kena kesialan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kenapa sampai yang tak surat? Jadi surat balasan singkat padat. Jadi dia kecuruhat benda panjang lebar, dia buka kecik, gempung, dan beres segala macam tu. Gebalah surat, hai pu payah-payah tanya yang tak. So yang pu maksiat, terima hukuman. Sama merulung kalian pu yang terjadi gempung-run yang kena kesialan dosa. Wassalam, tapi waqad habasa Harun Rashid. Pernah oleh Harun Rashid. Harun Rashid termasuk khalifah dalam masa khilafah Abbasiyah. Masa khilafah Abbasiyah puncak peradaban Islam. Pada masanya salah siro raja yang berkuasa atau khalifah itu Harun Rashid. Harun Rashid terkenal termasuk raja yang adil dan termasuk raja yang alim. Sehingga saking alim beliau, watanya para ulama hana gepakai untuk bekerja di istana. Sehingga para ulama banyak yang memfokus diri untuk berkarya, ketumulih, kemarang dan beribadat kepada Allah. Hana disibukkan dengan urusan-urusan pemerintahan. Harun Ar-Rashid pernah getahan atau gegelap, gepenjara. Siro rajulan zulman, siro urung secara zalim. Tapi kan agaknya orang alim, mata tegur menerima. Tapi orang penguasa hana alim, hana ilmi, tak ada tegur, tak nasihat, hana menerima. Harun Ar-Rashid pernah gepenjara siro orang secara zalim, maka menulis kepada demikian Harun Rashid, kepadanya Harun Rashid, oleh lelaki yang dipenjara puno. Pu asal surat, i'lam ya Harun, nama hui presiden, ya Harun. Tahu yolemu wahai Harun, annahu ma min yaumin yamdhi min habsi wa bu'si
illa wa yamdhi min umurika wa naimika misluh. Tidak satu hari yang berlalu daripada penjaraku dan kesengsaraanku kecuali juga berlalu daripada umur engkau dan nikmat engkau sama, ana beda. Fiura ulung lewati lam penjara, fiura umuro nekurim. Fiura dua uro ulung lewati lam penjara, dua uro umuro nekurim. Walak amru karib. Ini hanya tip boleh, saya atip saya katakan. Wal hakim baini wa bainaka Allah Ta'ala. Sehingga duka hukum antara lu dengan antara lu kan hakim dunia Allah langsung. Kala cerita li perawi, tak kala ke baca suratnya li Harun Rashid, khalla sabilah wa asana ilih. Gebebaskan akan jalan lelaki tadi dan berbuat baik kepada lelaki tersebut. Yang kena yang terima surat urung, urung naik lima, mendak kira dengan Jokowi namanya naik. Musyawarah bak puan, cuy tiang tong roh surat apa ni ya baca lah. Manjamun karena yang tukang yang jek ke penguasa urung naik lima, kisah bayan. Jadi gerenungi pu asal daripada surat surat tersebut. Kala wajau berkata perawi dan datang mereka itu pada satu kali membawa oleh mereka itu pada satu kali dengan harta daripada Sultan untuk Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham salah siro waliullah. Natruk pegawai pemerintah yakmi harta dari raja hadiah kepada Ibrahim bin Adham. Urbajikan hadiah. Liyufarrikahu alal fukara alladhi ya'rifuhum. Untuk membagi-bagikan ianya Ibrahim akannya harta di atas orang-orang fakir yang beliau kenali. Diraja gejuk bantuan ke rakyat giu salurkan melalui Ibrahim bin Adham. Farad dahu Ibrahim alaihim. Maka menolak harta tersebut oleh Ibrahim di atas mereka itu, di atas mereka itu pegawai kerajaan menuh. Waqala dan berkata oleh beliau, idza hasaballah ta'ala adh-dhalim yawmal qiyamah ala maktasabahu minal mal. Bila Allah dihisap urang zalim urang kiamat atas apa yang dia usahakan daripada harta, ikun li zalim nyan singah kalelunjuk ba Ibrahim, maka fayarjiu yaumal kiamah, ikembali ba urang kiamat li urang zalim atihlun dengan sebab demikian. Walakin man jama'ahu, tetapi so yang buzaho harta secara zalimnya yang lebih aula lebih layak ya bagi. Jadi Ibrahim bin Adham ketim bagi harta. Baik you bagi baklum. Sebab hartanya kan harta hali ke. Sehingga pada orang akhirat malasan kali hujuk bagi Ibrahim. Ya tidak tolong dia orang. So yang bertahu, yang itu kan bagi. Kau yang tanggungjawab. Kan Malik bin Dinar rahimahullah berkata, maktubun fit Taurat, tertulis dalam kitab Taurat, Allah berfirman, kulubul muluk biyadi. Hati para raja itu ada dalam tanganku, kata Allah. Faman ata'ani ja'altuhu ja'altuhum alaihi rahmatan. Siapa yang taat kepadaku, aku jadikan mereka itu pada raja di atas nyaman rahmatan, memiliki sifat kasih sayang. Orangnya tanya tak hujat raja, tapi hana pernah tak sampaikan keinginannya kepada Allah. Rajanya lagi ibarat tanya igruh le ase. Wate ase igruh tanya, baik dengan ase dah berdepat masalah. Tapi dah hui po ase. Ina wate raja berbuat zalim ke tanya, telapur ba Allah. Allah gemenjanji lang kitab Taurat, man ata'ani ja'altuhum alaihi rahmah. So yang taat ke lun, lun jadikan hati para raja di atas orang tersebut ada sikap kasih sayang, rahmat. Waman asani, siapa yang bermaksiat kelun, ja'altuhum alaihi nikmah. Aku jadikan hati raja di atas nyaman sebagai bentuk siksaan. Fala tushghilu ampusakum bisabil muluk. Jangan kamu menyibukkan diri kamu, menghabiskan energi kamu, menghabiskan waktu kamu dengan mencaci maki para raja. Watubu ilayya, taubatlah kepadaku. Aktifhum alaikum. Aku yang akan melembutkan mereka di atas kamu. Yang Allah lang ditak Taurat ke apa? Maka dari suasana suasana Aceh lagi dalam belakangan lawitnya nak agak ajak oleh para ulama, cuma kurang sambutan. Termasuk Walid Nu sering gedengungkan melalui grup-grup, kamu nak bergabung dalam grup grup pemerhati syariat Islam, pakat pegat taubat masal. Ya nak sambutan, malah lebih berat sambutan pakat demo ketimbang sambutan pakat pegat taubat mah taubat masal. Ana sambutan aju. Jangankan pakat membalasan ana.
Rupakat, rupakat tiro gaya rumbakat ni. Adik kurung samutan. Dah empat kali menulis ke jelas. Baik apa baik batai ya caci maki raja. Ati rajanya nalangga ngaman Allah. Ya Allah kena pelemik awaknya sayang ke rakyat. Ya Allah hanaga pelemik ke awaknya keras kepada rakyat. Bagi bansina wa tubu ilayya aktifhum. Aktifhum aku yang membuat mereka berbelas kasih. Alaikum di atas kalian. Aku yang menjadikan hati mereka lembut kepada kalian. Dan adalah Abdul Malik bin Marwan rahimahullah berkata bagi rakyatnya, ansifuna ya ma'asyiral ra'iyah, berlaku adillah kepada kami wahai para rakyat. Tatlubuna minna an nasira fikum sirata Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Kalian menuntut daripada kami agar kami bertindak untuk kalian sebagaimana pola tindakan Abi Bakar dan Umar. Wala tasiruna antum, sementara kalian tidak mau berperilaku seperti perilaku rakyat dari Abi Bakar dan Umar. Jadi hanadi ya, jadi pegahli Abdul Malik bin Marwan, bak rakyat kalian. Baik nasihat kamu tu. Baik you kamu tu belagi Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Urun-urun kana lagi masyarakat Umar dan Abu Bakar bin Khattab. Di bersama. Bedanya dah perintah, dah paksanya soyanjuk bupati, soyanjuk gubernur belagi khalifah. Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Tapi tanya hana ingin merubah diri belagi rakyat bawa tema sahurnya. Yang hana adik pun menuntut sebelah pihak entah. Jadi maka ini ibarat ansifuna, berlaku adil kepada kami. Berlaku adil kepada kami wahai ma'asyiral rakyat. Engkau tuntut daripada kami bahawa kami berjalan pada engkau akan sebagaimana jalan Abi Bakar dan Umar. Sementara kalian tidak mau berjalan atau berperilaku sebagaimana perilaku rakyat keduanya, Abu Bakar dan Umar. Maka kita yang laki bahawa Allah ayu'ina kulla wahidin minna ala sahibih. Bahawa kebantu oleh Allah akan titip satu daripada kitanya atas sahibnya. Artinya yang doa daripada sahabat Malik bin Marwan. Berarti baik hanya talake raja menteng beradik, sementara tanya rakyat hana hana berubah. Tapi kibansit rakyat baik berubah raja, raja pun baik berubah rakyat. Yang mana juga bantu dia Allah titip satu ala sahibi. Dan adalah Ibnu Samak rahimahullah berkata, kama betulitum bil a'mal allati la turzi rabbakum wa kultum inna Allah ta'ala qaddara zalika faqimul udra liwulatikum fa innallaha ta'ala huwal muqaddir alaihim ma zalamukum bih. Sebagaimana diujikan kamu dengan amal yang tidak kamu mendatangkan rida, tidak kamu membuat rida akan Tuhan kamu, dan kamu berkata Allah yang mentakdirkan demikian. Ada tanya terjerumus dalam lembah dosa, ujung-ujung tanya selalu beralasan memang kata di Allah kelum. Nyan baik wate musibah draw menteng pegah menan kata kedi Allah. Fa'akimul udhra, berikanlah kemaafan atau alasan bagi pemimpin kalian. Karena Allah juga yang mentakdirkan di atas mereka itu apa yang mereka berbuat zalim kepada kalian. Lagi tanya wate rut dalam dosa tanpa alasan, ya Allah kata kedi. Wate nak pemimpin hanagat lagi ancik, wate ya Allah kata kedi. Bermenan, mana? Mana ada kun? Wate salah roh pegah kamu menang dekati Allah. Wate salah pemimpin buat zalim daya. Ana tingat menang dekati Allah. Tahu jat tu ke? Tarhum dengan dengan tu, tarhum dengan mata-mata. Ya ana berlaku adil. Di haru berlaku adil. Lagi ideh tak pedalih kita kedir. Tina pedalih tak kedir sih. Umnya ideh ana pakat pedalih tak kedir. Ingin robah diri. Inopi. Ingin dah robah di. Robah diri. Fa'ina ahadahum ya waddu ala yadlim ahadam minkum. Karena seseorang dari mereka itu para pemimpin menginginkan bahwa tidak berbuat zalim akan salah satu daripada kalian. Tetapi amal kalian itu menjadi faktor pada kezaliman kalian. Hana orang yang ke bupati ke gubernur rencana gini ilahnya rakyat. Memilahnya gero. Hana na yang otai ke pegak kampanye, pilih saya, saya akan membuat rakyat sengsara. Hana hana rencana adanya hana. Ma ruh milanya, pakai ruh milanya, negara sebab-bab roh tu. Qala berkata perawi, lama afdat khilafah ila Umar bin Abdul Aziz,
Beno Abdul Malik bin Marwan yang pendahulu daripada Umar bin Abdul Aziz. Tak kala sampailah tampuk kekuasaan kepada Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala, baka, nangis ia. Suma khayara nisa'ah, kemudian memberi pilihan kepada isterinya dan para gundi atau para hamba sahayanya. Jadi Umar bin Abdul Aziz telah terpilih sebagai raja. Sebabnya kan senang kengepegat acara pesta ataupun acara-acara pekhen syukuran, tapi malah menangis. Sambil menangis gebi pilihan kepada isteri dan para gundik kalian. Maqala dan berkata, qad atani amrun syaghalani ankun. Telah datang kepadaku satu perkara yang membuat aku sibuk tidak sempat mengurus kalian. Ya lu enggak sibuk ikan tu, kesibuk kan rakyat hamunumpak petimang li. Wate kurinang hamunumpak petimang li perasaan urinang. Gila ke pilihan ba urinang, pu siap long cerai atau tetap bersama lun. Fala atafarragu, lun hana kosong li wate, tidak memiliki waktu luang. Lakin hatta yafragan nas, hana wate luang ke hidunya tok, bahkan manusia lain ka selesai hisap urang kiamat lun mentang dengan periksa Tuhan. Kena hidupnya tu hana wate luang. Sampai urang akhirat tengok hana wate luang. Sampai urang-urang kali selesai periksa, lung golong periksa, golong selesai. Yang mana hatta ya furagan nas minal hisab yaumal qiyamah. Maka wate lagi kan meklik di mata rumah. Jadi hana suasana musik, suasana gembira, suasana selfie-selfie. Hana kau lagi syukuran berjabat ini. Jadi dia terpilih klik. Mata rumah klik. Dumna berat ke klik sehingga gesangka di tetangga. Sesungguhnya pekerjaan telah meninggal di sisi mereka itulah seorang. Dibikir lebih samping rumah, boleh karena sudah meninggal rumahnya. Padahal kan klik gara-gara terpilih menjadi raja. Yang beran perlukan rasa tanggungjawab orang salafus saleh terhadap hal-hal yang memiliki potensi besar untuk mendapatkan dosa. Yang dum kita makut orangnya. Kan senang kita memiliki jabatan. Adalah Sufyan Suri rahimahullah berkata, laqad adraknal ulama wa hum yarawna julusahum fi buyutihim afdal wasaru al-yam wuzara'ul umara wa kaharamatud dulama dhalama. Kamu pernah mendapati satu masa di mana para ulama ketika itu mereka memandang duduk mereka di rumah itu lebih utama. Wasaru al-yam, maka jadilah mereka pada hari ini. Hari ini masa Sufyan Suri. Nanti sekitar abad kele atau awal abad kepun. Maka jadilah mereka itu pada hari ini wuzara umara, menteri para raja. Wa kaharamah dhalamah. Kaharamah yang kepala rumah tangga atau aminul malik. Orang kepercayaan raja yang mengurus dalam dan luar. Kepala penyelam pemerintahan ini kepala rumah tangga. Jadi kaharamah dhalamah. Kepala rumah tangga orang-orang yang berbuat zalim. Ya jamun mantangna ulama-ulama yang senang geduk ilmu hang ngetim urusan dengan pemerintah. Piuranyo agalak je ke menteri je, agalak je ke pendamping pemerintah. Waqat suila Atha bin Abi Rabah, ditanyakan kepada Atha bin Abi Rabah, semoga Allah merahmati beliau, an syakhsin yaktubu bi kalamihi indal umara la yujawid maja'aluhu lahu minar rizqi. Tentang seseorang yang menulis dengan penanya di sisi pemimpin yang tidak melewati apa yang mereka jadikan akan nyama untuk dirinya daripada gaji rezeki. Nazira orang buat gaknya sekretaris getemulih, sekretaris bupati, sekretaris camat, sekretaris kecil getemulih yang getulihnya la yujawizu maja'aluhu lahu minar rezeki. Ube yang lagi gaji ubinan getulih hana ke lebih kerja lagi nan hana lebih lagi bandagat hokala kun atta ara ayatul kadali menurut lu ni lebih agak tinggal mentang nyan du mata lagi na pulangnya lebih pulangnya le gaji kurang temulih atau le temulih kurang gaji nya dum santut antara temulih dengan gaji artinya yang kerjaannya sesuai lagi gaji. Kan lebih gaji kurang kerja, dan istilah gaji buta. Kan lebih kerja kurang enggak? Kurang gaji. Lagi gaji menang kerja, lagi kerja menang gaji. Yang tapi menurut pandangan Atha tetap lebih gaji becok.
Adakah engkau mendengar ucapan Nabi Musa alaihissalatu wasallam, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahira lil mujrimin. Wahai Tuhanku, dengan apa yang engkau telah beri nikmat di atasku, maka moga-moga tidak adalah aku menjadi penolong bagi orang yang berdosa. Dipu yang kagubi nikmat ya Allah tanya, nikmat jaro, nikmat mata, nikmat babah, nikmat pegahaba, yang bejit ke penolong terhadap orang-orang berbuat dosa. Wahab bin Munabbih berkata, apabila merencanakan li seorang pemimpin dengan berbuat kezaliman, Allah masukkan kekurangan dalam ahli mamlakatih, mamlakahan kerajaan, ahli mamlakatih rakyat. Menyo pemimpin ka rencana ni buat zalim, nyo Allah gebi kekurangan bak rakyat. Kekurangan bak harta, hatta fil aswaq, sehingga kurang di pasar. Wal arzak, kurang pada rezeki. Wadzuru, kurang pada tanaman. Wasimar, kurang pada buah-buahan. Wadzuru, kurang pada susu. Binatang hanale susu le, boh kaya hanle muboh. Tanaman hanle, hanle sempurna, capli na kerting. Nan rezeki, na tapi gadah lawa hana habis. Hana muho, habis hana muho. Ataupun na kedai tapi hek tamukah, na tuk rumu belau. Nyama mandum akibat perbuatan zalim yang dilakukan oleh pemimpin. Jadi imbas di kerakyat. Dan adalah Abu Dzar radhiyallahu an berkata, sayati al-nas zaman takunu a'taituhum minal wullah asmana adiyanihim. Akan datang hati manusia satu zaman adalah ucapan a'taituhum minal wullah itu menjadi pengganti agama mereka itu. Adia labo saat tinggal truk wate ke pegah jid ke pengganti agama ucapan a'taituhum. So yang ken a'taituhumnya pemimpin. Masa ipakan baik pegah Jumaat li nyaurung berontak baik raja kalau sutur yang oh kajik kalau sutur a'taituhumnya jid ke asman. Asman jamak dari saman, saman pengganti iwat harga. Adalah kata-kata a'taituhum, yang tak bermakna model daya. Adalah kata-kata a'taituhum, pane a'taituhum daripada pemimpin. Itu menjadi pengganti agama mereka. Kita buat saat tengok kegelantok agama, jid ucapan dari pemimpin, kabereh, yang penting setoran. Yang penting olah. Saya nak olah, nak setoran, selesai. Mendung. Yang katruk kan? Katruk tanyaan. Pernah saya hati lah, saya hati dia tulis kitab jaman. Hai pengarang kitabnya agaknya Udip abad ke-8 itamam abad dikurung. Mana abad memang belah kah? Mertutun kau likut. Nah mertutun kau likut ke tulis ayat ti nyanyo pengarang kitab nyatani sebah ngaurengkeun Sufyan Suri. Berarti sekitar siblah siribet sirtu siblah ribetun kau likut. Siblah abad atau 12 abad yang kau likut kagekeun ayat ti. Nino pernah ayat ti lom dikatruk. Dan adalah Sufyan Suri, oh Abu Dzar, no? Abu Dzar berarti berat dalam sahabat. Abu Dzar Al-Ghifari sahabat Nabi, berarti kan dua belah abad dan belah abad kau likut kena. Siri beper tuan yang kau likut, pegah sayati al-nas zamanun. Adalah Sufyan Suri rahimahullah berkata, man tabassama fi wajihin zalim aw wasa'a lahu fil majlis aw akhadha min at-ta'if faqad nakasa ural Islam. Siapa yang tersenyum? Tersenyum tanda setuju pada hadapan orang yang berbuat zalim atau melapangkan untuk mereka pada tempat duduk. Tetuk urun zalim tapi ke lapangan dah persilakan yang ada tempat duduk dari weh urun lain tu dapat duduk yang akhadha min ataihi atau mengambil pada pemberiannya, maka sungguh telah meruntuhkan simpul Islam. Dan dituliskan orang tersebut termasuk dalam kelompok a'wan, orang yang membantu orang-orang zalim. Maksud dengan simpul Islam ini adalah menyalahi dengan kaedah-kaedah yang berlaku di kalangan ulama salaf. Adalah Imam Taus rahimahullah memperbanyak duduk di rumah. Maka ada orang bertanya pada beliau, kala maka beliau berkata, inama ikhtartu dhalika lihaifil a'immah. Biasanya aku memilih duduk di rumah saja karena kezaliman para pemimpin dan karena rusak rakyat dan karena telah hilang sunnah. Karena orang yang membedakan hukuman antara anak dan hamba dalam menegakkan kebenaran itu tergolong dalam kezaliman. Jadi kezalimannya
tanda kezaliman gampang dah. Ini antara anak dan hamba gepu beda hukum. Yang tanda zalim. Ini orang yang adik, mio kasalah tetap hukum bohnyan anak atau kan anak. Adalah Maimun bin Mihran rahimahullah berkata, tidak adalah salah satu yang lebih cinta kepadaku daripada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz termasuk khalifah yang adil. Tadi yang paling dicintai oleh Maimun bin Mihran, rahsia ulama salaf, iaitu khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walian arahu maitan ahabba ilayya min arahu waliya amalan. Aku melihat Umar bin Abdul Aziz telah almarhum, lebih cinta kepada aku daripada bahawa aku melihat dia mengurus jabatan atau profesi. Amalannya jabatan atau profesi. Nyandum saking cinta kepada Umar bin Abdul Aziz. Tapi mencinta ke orang, galak tu orang yang berselamat dunia akhirat. Kan selamat dunia tu. Maka mencinta ke orang, kan galak berjuk pemimpin. Galak pun meninggal itu. Makna galak meninggal itu dengan kata selamat daripada fitnah dunia. Dan adalah Malik bin Dinar rahimahullah berkata, Iza saminal amir ba'dal hizal fa'lamu anu khana ra'iyata wa khana rabbah. Apabila bertubuh gemuklah seorang pemimpin sesudah dahulunya kurus, maka yakinlah sesungguhnya dia telah mengkhianati rakyat dan mengkhianati Tuhannya. Yang ni pegah berokok yang kadang geduk kecil kan pijuk kerempeng lejuk ke kecil ha tumbuh nasi cip pun kan ka tumbun ke lahir menteng 6 kilo yang kala ini. Nya zaman pijuat ha nama pu paju oleh je pemimpin tembun makanan mangat tapi nyam berarti menyokan ataro gata rakyat yang dengan kengkianan rakyat tu kianat Tuhan lem ken leprawi kita mang li Abu Aliyah satu hari menjumpai Khalifah Harun Rashid. Maka berkata oleh Abu Aliyah bagi Harun Rashid, ihdar da'watal mazlum, waspadalah kamu terhadap doa orang-orang yang terkena zalim. Anak Allah tidak menolak doa orang terkena kezaliman meskipun dia orang bejat. Malah pada sebuah riwayat meskipun dia orang kafir. Maka salah sebuah perbuatan yang bahaya yang harus tanya hati-hati dan waspada mendalimi orang. Anak ketika tanya terdalimi gob, orangnya gemudu'a hanagat kegetanya Allah terima. Walau katanya anak semayang. Walau katanya orang bejat. Walau katanya orang kafir malah pada sebuah riwayat. Dia tak orang kafir sekalipun hanjit terdalimi. Hatta amal ya akhi, maka renunglah wahai saudaraku fi nafsika tentang diri kamu. Dan coba perhatikan, hal wafaita bihaqqi ra'iyatika, adakah engkau menunai dengan hak rakyat kamu, fi zawiyatika di sekitar kamu, dan hak organ tubuh kamu. Jadi walaunya kepegah ke pemimpin, baik tanggap elongkan pemimpin aman. Setiap orang punya rakyat, terakyat organ tubuh. Matanya rakyat tanya, telinga rakyat tanya, hidung rakyat tanya, mulut rakyat tanya, tangan rakyat tanya, ulam, perut rakyat tanya, kemaluan rakyat tanya, kaki rakyat tanya. Mandum organ tujuh yang nabak manusia yang dititip oleh Allah sebagai amanah yang adalah rakyat tanya. Jadi mereka tanya kalau menjadi ke pemimpin dalam arti kata pemimpin di dunia, tapi memimpin organ tubuh tu. Adakah tanya kali tak tunai hak-hak rakyat tanya, iaitu hak-hak organ tubuh tanya, dengan sekira-kira engkau pergunakan organ tubuh tersebut pada tempat yang diridai oleh Allah, dan engkau cegah organ tubuh tersebut pada bermaksiat kepada Allah, atau engkau menipu diri kamu dan anggota tubuh kamu. Karena setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawab kepada rakyatnya. Rakyat tanya yang ke organ tubuh. Jadi mereka tanya, hana jik ke pemimpin, hana dalam keluarga, udip sebatang kara, nah rakyat sih, organ tubuh. Wa iyaka ya aki wa dukun alal umara. Jauhi olehmu, wahai saudaraku, engkau menemui para penguasa, walau dengan tujuan engkau ingin memerintah amar ma'ruf dan mencegah larangan mungkar. Karena demikian itu tidak akan membuat sempurna bagi kamu serta mereka. Ada tujuan dengan niat yang gad, ingin harus waspada sih. Kita fikir ke aman. Bang ni boleh gaya eh ni grup langkulah rencana ni perkru i langkulah pagi kan dorol aja ke i. Jadi tanya walau tujuan gad tapi torong pemerintah yang tetap gi waspada hanalum na aman. Kita harus waspada.
Alhamdulillah rabbil alamin kabeh.